Halo, selamat sore semuanya. Semoga video kali ini menjumpai saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang waras. Hari ini tanggal 18 Maret tahun 2021, hari yang sangat bersejarah untuk Rai Melaka tercinta. Karena hari ini baru saja kita mendengar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas kemenangan paket SMKT Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Melaka. Pasangan ini mengungguli pasangan calon Dr. Stephanus Biresiran dan Wande Linus Taulin. Sebelumnya Dr. Stephanus Biresiran adalah incumbent di Pilkada Melaka tahun 2020. Nah, penantian yang panjang dari bulan Desember sampai bulan Maret ini, segala kebimbangan, kebingungan, dilema, kegalauan rakyat Melaka sudah terjawab hari ini, bahwa kedaulatan rakyat yang sudah disatukan oleh pasangan calon Simona Hakim Tolin hari ini diputuskan, dan nanti setelah putusan ini akan dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Melaka. Dari tempat ini, saya Frido Grisurabesi mengucapkan selamat datang Bapak Simon Nahak dan Bapak Kim Taulin. Selamat berkarya, selamat mengabdi, selamat memimpin kami rakyat Melaka seluruhnya di kabupaten tercinta ini. Semoga ke depan di tangan Bapak berdua, Kabupaten Melaka yang kita cintai bersama ini menjadi maju, menjadi tenteram, dan dapat membuat seluruh dan segenap lapisan masyarakat di Kabupaten Melaka ini hidup dalam aman, damai, sejahtera, dan sentosa. Nah, dari tempat ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Stephanus Biresiran yang sudah mengabdi selama 5 tahun memimpin Kabupaten Melaka tercinta ini. Semoga Bapak tetap sehat, tetap bekerja, melanjutkan segala aktivitas yang tertunda selama ini, melanjutkan segala pekerjaan dan rutinitas yang tertunda selama ini. Kami mendoakan semoga Bapak tetap sehat dan tetap memberikan pikiran dan sumbangan ide untuk pembangunan Rai Melaka tercinta ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Bapak Dr. Stephanus Biresiran. Untuk Bapak Simon dan Bapak Kim Taulin, ini adalah amal dari masyarakat Kabupaten Melaka seluruhnya. Semoga amal ini tetap dijalankan dan sesuai ideologi dari demokrasi, bahwa dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali ke rakyat. Bapak Simon dan Bapak Kim telah usai sudah perjuangan kita selama ini, tapi perjuangan ini justru bukan berakhir hari ini. Hari ini adalah awal perjuangan, dan perjuangan sesungguhnya bukan menang pilkada. Perjuangan sesungguhnya adalah bagaimana caranya membuat masyarakat seluruh Kabupaten Melaka ini hidup dengan keadaan yang sejahtera, aman, dan damai. Ini adalah perjuangan yang menurut saya cukup berat, tetapi
tapi dari lubuk hati yang paling dalam, saya berkeyakinan Bapak berdua ini bisa menjawab semua impian dan semua keinginan masyarakat Kabupaten Melaka ini, yang mana selama ini Bapak berdua sudah tahu sendiri bagaimana keadaan kami semuanya di Kabupaten Melaka ini. Semoga di tangan Bapak berdua ini, Kabupaten Melaka ini jauh dari intimidasi, jauh dari intervensi dari para pemimpin, dan jauh dari segala kebencian dari pihak-pihak lain. Semoga juga nantinya di tangan Bapak berdua ini tidak ada lagi kubu-kubuan dari aktivitas politik kita, tidak ada lagi blok-blokan. Semoga Bapak bisa mempersatukan seluruh Kabupaten Melaka ini, sehingga program kerja yang Bapak canangkan berdua bisa dapat terlaksana dengan baik dan dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat Melaka. Sekali lagi, selamat datang. Kami tetap berdiri di depan Bapak, berdiri di samping Bapak, berdiri di belakang Bapak untuk mengawal serta melanjutkan apa yang sudah Bapak kampanyekan selama ini, apa yang sudah Bapak janjikan selama ini. Terima kasih. Saya merasa sangat terharu karena perjuangan ini saya juga ikut mengambil bagian di dalamnya, dan bukan hanya saya tetapi seluruh rakyat Melaka, baik yang mempunyai potensi bahkan yang tidak mempunyai potensi politik, kami bersatu untuk memenangkan paket Simon Nahak King Tohlin ini. Terima kasih. Mungkin sudah banyak terima kasih. Saya sudahi dulu. Semoga Bapak berdua tetap sehat, sehingga di hari pelantikan nanti Bapak berdua dapat dilantik dengan keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih. Yang terakhir saya ucapkan kepada seluruh rakyat Kabupaten Melaka, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung, karena situasi hari ini terpantau aman dan kondusif. Artinya penilaian saya bahwa rakyat Melaka sudah pintar berdemokrasi, dapat menerima kekalahan dan dapat menahan diri karena kemenangan. Terima kasih. Semoga kita semua dilindungi oleh Yang Kuasa. Selamat sore, salam perjuangan.